ya harusnya kan memang memang justru dari awal seperti yang tadi Pak Imam sampaikan bahwa melalui kuasa hukumnya juga kan sudah disampaikan ya, sudah dibangun opini, sudah di apa namanya giring bahwa seorang Ferry ini ya nafkahnya nggak diberikan, padahal kita bisa buktikan Ferry memberikan nafkah. Dibilang cuma numpah hidup, cuma laki-laki mau kondo. Harusnya mereka kalau sudah berpikir seperti itu atau membangun opini seperti itu, buat apa lagi mengajukan gugatan sampai 1 miliar 600 juta buat apa? Itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Kok aneh sih gitu? Mau ngapain? Harusnya apa yang disampaikan ya sudah dibikin seperti itu aja. Kasarnya orang sudah dibilang, wah gak punya duit lo, kere lo, miskin lo. Terus sekarang minta duit sama si kere sama si miskin. Kan gak masuk akal. Entah saya gak ngerti ini jalan pikirannya siapa. Tapi yang pasti kalau kami manusia yang bisa berpikir akal sehat ya gak masuk akal. Contohnya Pak Imam ngatain saya, alah lo miskin lo mau kondok lah. Tapi dia minta ongkos sama saya. Bang bagi duit buat bensin, bagi duit buat parkir, kan nggak masuk akal, kurang lebih seperti itu. Bang, bisa dibilang ini sebuah pemerasan juga nggak sih bang, tapi berdari cara yang ini. Kalau dibilang pemerasan tentunya tidak. Kenapa? Kalau pemerasan itu kan harus ada unsur ancaman, kekerasan, paksaan, dan itu pun harus orangnya ketakutan sehingga menyerahkan sepenuhnya yang diminta atau sebagian yang dia minta, itulah pemerasan. Kalau ini enggak, bukan pemerasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.